Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meninjau kesiapan sejumlah venue yang akan digunakan sebagai lokasi pertemuan KTT ASEAN. Para personil juga dipastikan telah berada di tempat bertugas, di antaranya venue pertemuan hingga tempat bermalam para delegasi. Didampingi Pangdam 9 Udayana, Panglima TNI meninjau kesiapan venue KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Panglima Laksamana Yudo Margono telah menggelar kegiatan Tactical Floor Game untuk melihat kesiapan sejumlah venue serta penempatan personil pengamanan KTT ASEAN. Sejumlah hotel yang digunakan untuk lokasi pertemuan hingga tempat menginap para delegasi dipastikan telah siap menerima tamu delegasi KTT ASEAN, di antaranya Hotel Meru Ora, Hotel Resort Sudamala, hingga Hotel Ayana. Peninjauan Panglima TNI ini sekaligus untuk memastikan KTT ASEAN ke-42 yang akan berlangsung 9 sampai 11 Mei 2023 dapat berjalan dengan lancar.